Bahagia ini penting. Ini konsep rumah tangga bahagia. Itu semua harapan manusia hidup di atas dunia. Harapan semua orang-orang yang nikah menginginkan rumah tangganya sakinah kuwi anteng, mawadah saling tresno, waromah penuh kasih sayang. Istiqomah dalam ubudiyah. Ya kan? Semua menginginkan seperti itu. Akan tetapi di situ ada konsep. Menurut penemuan saya, rumah tangga bahagia itu seperti orang membangun rumah. Orang membangun rumah ingin kokoh. Baik itu omah yang permanen maupun rumah yang belum permanen, harus pondasinya kuat. Cara omah papat kudu enek ompake sing ro. Yang kedua, rumah tangga akan bahagia, pilar-pilarnya harus kuat. Cara omah cagake kudu roso. Pilar-pilare cara omah gedong ya kudu ro. Yang ketiga, dindingnya harus rapet supaya ora ketampon, supaya ora masuk angin. Lho, dindinge ora rapet anggen wayah turu grobat dikirek ngopo lho to kok iki. Umur ana titik barang ngopo lho ya. Toto wayah turu bena-bena. Nomor 4, payonnya, atapnya harus rapet biar tidak kehujanan dan kepanas. Pasti memangnya damai rumah tangganya. Pasti 4 konsep rumah tangga bahagia. Siapapun orangnya, yang pertama apa sih pondasinya orang rumah tangga adalah ibadah. Duh, anak kuintan, lade juan, sing kuat ibadahmu. Karena ibadah ini jadi pondasi segala-galanya. Dalam rumah tangga, bila mana ibadahnya hanya untuk sampingan, maka orang itu dalam rumah tangga haus, penuh permasalahan, karena tidak ada kedinginan dalam kejiwaan manusia, baik secara lahiriah maupun batiniah, secara fikriah pola pikir kita selalu merangsang. Ibadah adalah pondasi dalam rumah tangga. Omah itu kalau pondasinya enggak kuat, bisa miring kok Pak. Ya enggak? Bisa meledak kok Pak. Maka rumah tangga dalam pondasinya adalah ibadah. Kuatkan ibadah. Karena orang sudah berumah tangga dengan orang yang belum rumah tangga dalam ibadah itu jauh berbeda. Tingkatannya masih banyak pahalanya orang-orang yang sudah berumah tangga. Nah, maka Rasulullah menegaskan, ya ma'syar sabab manis tato aba atau fatazawwaj. Hai orang-orang muda, ini promosi nikah Pak. Yang mengasih promosi Rasulullah. Hai para pemuda-pemuda, ya ma'syar sabab manis tato aba atau. Bila mana engkau sudah mampu membayar maharnya, fatazawwaj, maka nikahlah. Kondang dorabi lek wis kuat golek mas ka kawin. Guru 1000 mojo ora kuat. Tapi dalam pengertian ba'at itu bukan hanya mahar yang 100.000 ataupun 1 juta, itu bukan. Akan tetapi mahar di situ yang sudah punya tanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangga dunia sampai akhir. Karena apa? Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga.
Maka ada bahasa orang umum wong lanang iki dadi imame. Dadi setire kan ngono. Ini Pak. Maka pondasi yang kuat ibadah le, ibadah. Pokoke megahe nomor loro. Ibadah dhisik. Kok aman-aman cara ning sawah iki ya ayem. Sing dhewe wangi mangkat ning sawah subuh dene ya padha-padha wae. Ana ta ya? Jangan sampai kita meninggalkan perintahnya Allah. Jangan sampai kita mengecewakan Allah. Gitu. Kalau Allah sudah kecewa kepada kita, maka kita akan sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membimbing rumah tangga Anda bila mana Anda perkuat ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Meneh-meneh. Saya pernah diijazahi oleh kiai saya dulu, Mbak Yai saya. Kalau menginginkan rumah tangga itu damai, aman, tentrem, masalah jadi hilang, istiqomahkan sholat duha. Sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat, 4 rakaat ya boleh, 8 rakaat ya boleh, 6 boleh, 8 boleh, 12 boleh. Sing penting istiqomah. Kata-kata ini istiqomahkan sholat duha. Waktunya mulai matahari satu tombak sampai lingsirnya matahari, artinya masuklah zuhur. Waktunya dua dong. Ini kuadun bu pak ayam. Karena orang-orang yang sudah berumah tangga ini saya yakin gak ada yang gak punya masalah dalam rumah tangga. Gile. Ya ini orang enek ujung mau yang sudah berumah tangga ini lo yakin saya arep to bojone kiai yo to. Bah bojone kiai ono iki anggekmu yo manut, kowe ra sing mukuli mak lamber yo ana. Enggak jadi tolak ukur, Pak. Itu bojonya kiai, bukan bojonya kiai. Itu dulu pondokan 20 tahun kok orang perempuan belum tentu. Ini lo kata-kata ini belum tentu. Iya nih mondok balik, wes bablas gak digawe. Ilmu nih, lapor do karo goblok loh. Ini pak. Maka ayo kita kaji. Semua punya masalah dalam rumah tangga. Kenapa saya katakan punya masalah? Karena dua penemu jadikan satu. Dua akal pola pikir kita klop jadikan satu. Pakaikan tangan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Paham? Ini berat, maka pondasinya harus kuat yang namanya agama. Maka Allah memerintahkan manusia itu untuk nikah karena Allah tahu kalau makhluk itu tidak ada yang sempurna. Harus mengisi kekurangan satu di antara yang lain. Wah, wong wedok iki hebat, iso golek dhewe, apa-apa iso dhewe, apa sempurna? Karena kadang wong lanang lho aku kira wong megahe pateng golek ya ora sempurna. Enggak ada manusia itu sempurna, maka oleh Allah disuruh nikah supaya bisa tenang, supaya nafsunya bisa terpendam, supaya syahwatnya bisa anteng. Ini nikah, karena nikah itu abghadul absar. Ana. Abghadul absar. Dia selalu menyirap, mendinginkan penglihatan manusia untuk syahwat pak, keinginan, nafsu. Oh, itu kadang-kadang orang itu nikah istrinya dua tiga bed, menurut prinsipnya orang kok lo kayak nuruti nafsu belum tentu, karena dia memperbanyak keturunan. Karena bocor sing siji moh mana neh, golek babon sing gelem mana, manaan. Masuk. Lewat nah, itu tidak setuju pak, tidak setuju. Ini khusus kalangan laki-laki pasti cocok. Ini pondasinya ibadah. Karena ibadah itu jadi radiator dalam rumah tangga pak. Saiki lo, sing wedok jadi makmumnya, laki-laki jadi imamnya dalam sholat. Padu, ayo padu pada. Gak mungkin pak, gak mungkin. Lo dingin rasa di hati sama-sama pengabdian kepada sang pencipta. Kita sudah diberi kesempurnaan tatanan hidup di atas dunia. Menungsa kene wis rapi, cukup kasampurnane urip ning alam dunya. Wonten lho. Makanya di situ, Pak, ibadah yang kuat. Perbanyak ibadah. Ini yang pertama.
wajib dijalani. Sholat malam harus kita laksanakan. Karena apa? Terciptanya anak soleh dan solehah tergantung kedua orang tuanya. Olehnya berusaha. Kadang witiri wangi dungo dadine yo ora solehah nek oke. Ngantek wong tuwe pengin, "Ah, yo anakku tak jenenge solehah. Mbok-mbokan sok yo api muhalah terunyam karo mboke yo ene. Amit, amit nek mbok enek jenenge sing solehah." Di sini, Pak, karena kita mengharapkan anak itu menjadi baik, menjadi bagus tingkah lakunya, punya tata krama, punya akhlakul karimah. Gitu loh. Ini enggak usah ngomong siapa-siapa karena kita perjuangan dalam pernikahan, setelah nikah memperjuangkan anak dan istri. Sukses dunia dan sukses akhirat. Enggak semudah yang dibayangkan orang-orang kok. Wah, rapi gampang. Moro tuwa kusuke sawah ya, mbok kan wae moro tuwa. Iya kan? Maka Sayyidina Umar tidak mengajarkan seperti itu. Saya adalah saya dan saya harus bisa berdiri sendiri tanpa siapa-siapa. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini jenenge wong tenanan. Lah lek ngurip ning ngejipne tok jenenge benalu. Benalu kuwi lek sing dipencloi ditebang boko wae. Ibadah, kuat ibadah. Karena yang menggenggam dunia seisinya, yang membagi rezeki seisinya, yang mengatur semua seisinya, yang mengolah otak manusia, yang memperjalankan manusia adalah Allah Subhanahu Gusti Allah. Kita ambil ini. Beh, ini lek gune kalian. Inilah ya. Ada ibadah orang oleh jowo-jowo tapi suwi ya Bu ya. Ono le Kang Ridwan karo bayi padha oleh jowo-jowo tapi kon suwi. Yang kedua, jadi konsep rumah tangga bahagia itu adalah pilar. Setelah pondasi, pilarnya harus kuat. Apa sih pilar orang-orang rumah tangga? Adalah kedua orang kadek. Baik itu mertua maupun orang tua kita sendiri, itu sama-sama derajate lek malati. Aja beda-bedane nduk intan, baik iki mara tuwa, irunan ibumu. Bojo kula niku mboten beda-beda. Ora aku ora ngelem bojoku lho. Lho aku ngelem bojoku ya wajar ta ya, ya. Lah aku ngelem wong liya bojoku nesu ae. Aja beda-bedane kuwi mara tuwa, kuwi wong tuane dhewe. Malati. Kenapa di situ dosanya besar? Karena diikat yang sah, disahkan oleh Allah, dijalankan oleh Rasulullah. Nikah. Ini yang menjadi kaitan pernikahan, mengesahkan derajatnya mertua dengan orang tua kita sendiri, mustajabud doa. Makane aja gawe gelone wong tua, jaluk ridhone wong tua kono, jaluk ridhone wong tua dhewe mara tua. Makane paedhe wong rabi iki akeh ana kitab akar kuwi diterang akar kata sih. Wong rabi iki paedhe akeh, siji nambah sedulur. Makane awakmu sedulur akeh, mamangane bapake siji, mboke iki malah loro-loro. Iya ta? Mamangane enek pakde-pakde ini sebelah malih loro-loro tua mbah akeh dulure. Terus wong rabi manfaatne Kanjeng Nabi seneng lek ndang duwe anak akeh. Aja kabeh lho, aja kabeh. Boleh dilokno, duwe dhewe ben wong enek bojone akeh. Ngono ae, saura mongon mabeh. Bene dijawab ngono, bojoku mbiyen ta anone. Bu Nyai iki mbrindi lho, Pak Yai ra tau katokan niku barang. Aku lek nyarit ben wong tra ya enek bojo. Wong meteng lho enek sing bojone akeh bak repot. Ben. Ngono. Arane pilar. Dene dongo. Musyawarah karo wong tuwa pripun? Lha biasane diajar ngono wong tuwa ya kudu pijat. Ono kudu pijat di sana. Ono kadang-kadang pokoknya renang mah kene gak oleh gorono. Kuwi jenenge wong tuwa gak bijaksana.
Dek dewe biyen lho lek ana marmoro tuwa yo ora iso. Dibeden. Aku yo ngono, aku dhewe cara nduwe mantu, aku santai-santai aja. Ini pernah kula bahas di kapan teng Lampung Timur kali rencang ya. Adalah rong lakoni yo dono nek aku ya. Jadi memang kita harus bijak itu loh Pak. Tetap orang tua inilah menjadi pilar. Doanya itu mustajab kedua orang tua, baik mertua maupun orang tua kita sendiri. Karena apa? Ridhoullah bi ridho wali dai sukhtullah bi sukhti wali dai. Ridhonya Allah, rekomendasi Allah akan mengesahkan terkabulnya doa seorang anak tetap lewat kedua orang tua. Duwe rekomendasi kok Pak Mbok e ngene wis lah gampang kabulan pokoke ndongoe. Wis to, senajan bapak si Mbok e ra rohane bekong. Senajan to bapak Mbok e ora salat. Wis to, kuwi tumrape anak doane mustajab. Khususnya anak lho Pak ini, khususnya terhadap anak. Nih, terus yang ketiga, pilarnya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah alias ayam tentrem damai bahagia. Dindingi omah kudura. Apa dindingnya rumah tangga? Ekonomi ini jadi fitnah Pak nang omah-omah. Tenang apa meneh arep bodho. Wah, akeh wong mecucu. Tapi kalau kita kembali ke ibadah kita kuat, insya Allah ya aman-aman aja. Masa sih sampai itu kok pangkling dengan lebaran terus timbul permasalahan dalam rumah tangga, alangkah bodoh kita. Bukankah kita sudah mengalami hari raya yang berulang-ulang kali, ya toh? Lah kok malah riyo sing keri tukaran wis padha tuwae. Wah ngene ora mbiyen padha legane bisa ora apa-apa jek ora padha payune rabi. Wah tekan dinten iki malah. Iki. Ekonomi yang kuat Mas Ridwan. Sampean seorang laki-laki tidak seperti perempuan. Karena perempuan itu tidak nikah, Pak. Dinikahi. Wong wedok niku dirabekne. Ora rabi dhewe gak iso. Dirabekne, sing rabekne bapake. Terus wong lanang kuwi ngrabi, otomatis tanggung jawab 100% wong lanang lahiriah dan batin. Sangaling-alinge wong wedok kelas zaman saiki. Aku ra jamin kok lek gampang nrimoan. Arep bojone kiai, arep bojone ustaz. Randuwe apa-apa agak-agak ya met cucu. Rangka nek iso golongan waliyullah termasuk golongan Rabi'ah al-Adawiyah. Tenang. Ono. Makane dadi wong lanang kudu megahe pateng. Sebab dindinge kudu rapi. Mbok tinggal ngibadah wiritan awakmu yo anteng. Saiki oleh sang laki-laki wah ibadahnya luar biasa. Sing wedok ijin, Mas, sepatune anake jebol, pasrah dik karo Gusti Allah. Iso diantem sepatu jebol pas ini. Ya Bu ya. Gak bisa, urusan lahiriah kita berjalan lahiriah, urusan batiniah kita berjalan batiniah. Cara montor ban jobo ki yo enek, ban jero ki yo enek. Ngono. Lek awakmu kudu pasrah tok ngapain rapi? Dewe enak lutung godhong kedang damai ning kebon sawit. Anake wong lho Mas Rifan. Iku bani sakmene iki lek dituku pajero oleh 10 paling. Biayanya banyak. Udah ketemu gede dikasih loh Pak. Loh kok wis kena dikongkon. Yo nyenengno, yo menakno kena dikongkon. Lah iya toh? Enggak oleh disia-sia. Jangan kau anggap orang tua, orang laki-laki walaupun di Quran tertera ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', laki-laki adalah pemimpin seorang perempuan, kuasa di wilayah orang perempuan, tapi jangan kau anggap orang perempuan tidak malati. Oh, kok ada
Betul Pak, betul malati. Bujo niku malati. Tapi wong wedok sing saleh. Siapa sih wanita salehah? Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis ada beberapa ciri wanita salehah. Iza amartaha sarotka, iza nazartaha sarotka. Duk, intan tekolah awakmu di sawang bujumu, duwe orang duwe, pegel apa orang senyum. Apa ini Pak? Sampai ada lo ketemu wong sing tau nyelatu awakmu, kadang nyawang egal. Padahal wong liya, wong liya. Kadang karo bojone pas enek masalah takon egal. Lho merengut ae to yo. Ora merengut piye dina muncang mancing kok. Emange warek ngono pancing. Pedes lho omong. Tekolah di sawang yang pihak laki-laki senyum susah Pak, orang jengkel bisa senyum ki loko umumnya orang jengkel ki medu ini senyum karena kenapa adalah seorang perempuan itu manut karo wong wedok wong lanang kuwi wong wedok wis dadi swarga lho nggih. Angel ta iki rokok wong wedok manut wong lanang. Wis mbuh kuwi trepo jamane apa biyen aku mending meneng amar sawo tok kadang-kadang. Jujur omong jujur. Amar sawo jelas anggere wae gedhe alhamdulillah. Amor bujo kadang sering-sering api-api ngobrol ya iso padu ae. Ya Bu ya. Ngomong yo ae. Gara-gara arep nyayur apa ngene iso tukaran karo si lanang si wedok. Ini yang umumnya le dalam rumah tangga. Maka harus musyawarah. Karo bojone iki saiki akeh wong jarang ngobrol. Ini saya amat-amati lho Pak. Zaman akhir ini suami istri jarang komunikasi ngobrol. Padahal keharmonisan dalam rumah tangga harus bercanda gurau. Kadang-kadang padha menengi, sing sitok yang delok HP gim-giman, sing sitok yang delok bal-balan. Jadi kadang kurang harmonis. Dengan suami istri harus harmonis. Ya kayak tadi liku ya. Ya ini taro sampai zaman epa rumah tangga. Ora tau kok tukaran. Ramasane ibumu metu warung opah. Damen nek kulo bener masalah karena padha repote. Jadi tidak pernah ada tuntutan yang aneh-aneh. Karena semua padha repot repote. Enggak pernah Pak saya. Tanya anak-anak santri itu, pernah Mbah ya itu? Mboten nate. Kulo niku kalih bojo kulo nggih harmonis. Sak harmonis-harmonis kulo tapi. Menurut orang lain enggak harmonis silakan itu kan enggak asasi orang. Tapi bercanda gurau kayak itu. Wis ngono le pokoke. Kerja keras di wong wedok sing saleh. Didelok sing lanang senyam senyum. Padahal ning mburi kursi-kursi kota senyam senyum. Cara ra nyanyi sing salah ora ya sing lanang. Ora enak apa-apa. Nggih ta? Senyam senyum. Malah dia no cahdili gur mangan sego karo duduk ya lemu-lemu. Yo sehat-sehat. Kadang-kadang anak kecil itu cuma dijulang gedang tok, anu sehat. Awake dhewe wis gedhe ra nek lawuh nesu. Aku saiki sadar kok yo. Dan sesadar-sadarnya. Dileh. Yang kedua, ciri-ciri wanita salehah itu diperintah taat. Ana kon kene beda, tak tapi ndelok situasi kondisi istri bojone sik nuru-nuru anake kon dekne wedang ngono kuwi ya aja gawe dhewe timbul masalah. Makanya harus bekerja samalah suami dengan istri. Pemeneh wayah maghrib-maghrib udan-udan lampu mati anake nangis. Iya iso tukaran lho. Lah
adalah sing wedok sholat anaknya nangis kejer dan ini bapak ini ya enak apa orang tuh jane ini cuma barangan. Nah, ini harus kerjasama dalam rumah tangga, nggak bisa egois. Bukan urusamu anak, lah ini nggak bisa, harus kerjasama. Maka dibutuhkanlah kerjasama dalam rumah tangga. Tapi juga saru, wong wedok niku mau konting lanang, pak umbah-umbah, ini saru. Tapi nek sing lanang niku bantu umbah-umbah, gak apa-apa. Paham ya? Harus bijaksana lanang. Sing wedok anake kan mbruwindil, sing siji ngemiki, sing loro TK, sing telu kelas 1, sing nomor 4 kelas 2. Bah, iki rawet iki. Wis cek meteng men. Ya. Dan iki jan oleh ganjaran akeh wong. Wong wedok iki nek manakan awekno. Percaya kamu. Tenan. Dulu lho aku wis survei membuktikan. Survei membuktikan. Kulo niku tau ketamonan bodho wingi, tunggale 15. Sak priki mboke tasik sowehat nggih nom, 15. Bayang nom, makane jang mana aneh ae. Karena apa? Menurut penelitian saya sendiri, karena sirkulasi darah kotor sering keluar dengan wiladah dan nifas. Mana? Bila? Mungkin persalinan terlupa itu. No, nih. Makanya diperintah suami harus taat selagi perintahnya tidak melanggar tatanan agama dan negara. Makanya manut duk dadi wong wedok. Maka tembung wong Jawa wong wedok swarga nunut neraka ka. Aduh. Swargane wong wedok nunut sing lanang. Dipeh dan apes apa wong wedok. Ana. Nomor siji manut iki kira angko sing praktekne tenan longkoe. Longko. Kula niku penak lek ngomongi bojoku pokoke lek mondok ilmune digawe. Aku ora perlu cerita oke-oke, biyen yo tau ngaji. Nek ngaji kudu diga gawe. Nek ngaji ra mbok gawe, eleh padha karo goblok. Duwe ilmu ora diga gawe. Nah itu, makanya ini akan jadi ilmu manfaat, memanfaati dirinya sendiri dan bisa manfaat terhadap orang lain. Di dindingnya ekonomi yo megae sing padat. Ekonomi nomor 1 di dunia ini, Pak. Tapi jangan salah-salah, ekonomi melejit, hatinya selalu merangsang dengan duniawi tanpa dipondasi dengan ibadah yang kuat, maka akan semakin haus dan kurang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah sing kuat, megawene ya kuat, muni karo wong tuwa ya sing apik kekalane. Nomor 4. Dadi tentreme wong omah-omah atepe sing apik. Gentenge sing rapet, wengite ya sing payone kudu rapet. Apa payone wong omah-omah anak bondo akeh, anak pinter-pinter, tapi kok gak soleh-soleha, nyengkakne sing tuwek ndak mati. Percaya mboten? Anak akeh, Pak. Bondone akeh, kabeh sugih, tapi ora beneh karo wong tuwek. Wong tua menes rasanya. Mula dadi anak sing soleh langsung. Anak itu iki lho dadi pengayem-ngayeme ati, dadi pendingine pikir, makane payon iki mau. Ngeten payone kudu rapet, kudu rusuh. Piye carane payone rapet, anake tetep diajari akhlakul karim. Sumbernya akhlakul karimah ada di hadis Rasulullah, ada di kitabullah Al-Qur'anul Karim. Quran panggah. Makane Kanjeng Nabi dawuh to ajarno anak-anakmu Al-Qur'an. Ajarno ning anak-anakmu tata krama. Gitu, jenengan duwe anak 5. Ki sugih kabeh, malah ra kopen awakmu tuwa. Sing ngurusi dudu anakmu malah pembantu. Ya toh? Pembantu, dae gengsi. Apa meneh? Titelé gedhe-gedhe, alah golekne pembantu. Iki. Duwe anak goblok nemen-nemen, wis susah awake dhewe. Radongan kok. Wis pikiran dhewe-dhewe. Dipikir dhewe-dhewe nggih.
Iya carane kita rumah tangga bisa sukses, selamat dunia akhirat. Pokok ekonomi penting lah ekonomi. Bekerja dan bekerja. Itu yang halalan toyiban. Karena apa kok enggak halalan toyiban dipangan bojomu mbok pangan jadi sperma sel telur terus menjadi buah janin gua anake yo angel. Dididik yo angel. Oh no, sing wis direwangi ngati-ngati niki manajemen Sayyidina Ali lho itu manajemen Sayyidina Ali. Makanya harus kita berhati-hati. Ono lho, ayeme kuwi siji pondasine kuat ibadah. Aja sampai lali ibadahmu, aja sampai lali, tenang. Hidup hanyalah ibadah. Aslinya kita diperintah oleh Allah cuma ibadah, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu apa pengertian? Taat, manut karo Gusti Allah. Pokoknya ibadah di sholat. Maka sholat kita itu harus jadi pokok. Sholatnya ya sing apik tenan. Dari sholatnya menungso ki ngawur ya ora jadi. Ono. Kalau cuma manusia mengandalkan sholat aja belum bisa sempurna dalam kehidupan. Harus berbuat baik. Sesama manusia berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari menghadapi bahtera dunia dalam rumah tangga. Sing apik karo bojone. Dijaluk donga, ngono. Mas Ridwan kon ndongakne bojone. Sing wedok yo ndonga, Nduk. Sing lanang yo ndongakne sing wedok yo ndongakne sing supaya lek golek sandang pangan, golek rezeki diparingi selamat oleh rezeki sing halalan thayyiban. Ora kecantol wedok liyan. Iki penting lho. Aku yo njaluk dhewe bojoku akeh ndongane nang dindi terus sampe kecantol. Kadang wong lanang iki ora kecantol golek cantol. Ini yang paling bahaya golek cantolan itu yang paling bahaya. Saling mendoakan istri dan suami saling mendoakan. Bekerja sama, gitu loh. Bekerja sama. Saya itu bekerja sama dalam rumah tangga supaya kita sukses harapan kita berdua suami dan istri. Apa cita-citane men terlaksana. Gak usah gengsi, gak usah izin. Yang penting rezeki itu halalan thayyiban. Terus yang namanya ibadah, kita di jalan bisa ibadah kok, di sawah pun bisa ibadah kok. Selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kepada Allah. Ini konteks paling kuat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bismillahi ahadiyah wahdah wahidiyah alhamdulillahi jami'in nikmah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati. Famar rahiba an sunnati falaisa minni amma batu. Pada para ahli, para ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah yang saya hormati,
pada Bapak Kepala Desa berserta staf aparatur jajaran pemerintahannya yang saya hormati, kepada Bini Sepuh Kasepuhan Desa Tanjung Serayan yang saya hormati, pada Pengombyong Kemanten Putra yang saya hormati, kepada Sohibul Bet Bapak Solihin sekeluarga besar beserta kedua mempelai yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah pengajian Walimatul Urus yang saya hormati, pada Bapak BPN beserta rombongan yang saya hormati. Mula pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita mendapat nikmat, rahmat, ridho, izinnya, sehingga kita dapat bermuajalah di sini majelis Tasolihin Desa Tanjung Serayan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapat ridho dari Allah dan mendapat tambah ilmu guna untuk membina rumah tangga sukses dunia akhirat, yang sering dikatakan para mubaligh, sakinah mawaddah warahmah wal istiqomah bil ibadah. Allahumma amin. Yang kedua kalinya selawat teriring salamnya Allah semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dan diaku menjadi umatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya menerima amanah guna menyampaikan sesuai dengan acara Walimatul Urus. Sebuah pernikahan itu adalah sakral. Menurut orang-orang Jawa dulu, iso nikah sepisan saumur. Sepisan. Cara terjadi ini nikah bolak-balik, ora dilarang agama. Enggak ada larangan dalam agama. Karena perintahnya fankihu. Boleh menikah sampai 1, 2, 3, dan 4. Tapi asal fa'in ta'dilu fawahidatan. Bila mana kita tidak memenuhi keadilannya dalam rumah tangga, cukup satu aja. Cara tak bantah meneh, koyone menungsoi kon adil yura iso. Yang punya sifat adil hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setidaknya kita enggak adil 100%, ya minimal lah punya keadilan dalam rumah tangga. Maka pernikahan itu sebuah pelaksana yang sangat gampang, sangat sepele, sangat remeh dilaksanakan untuk akad nikah. Yukur menunggu mau, mas kawini 100.000, orang antek enek seperempat jam selesai, sah oleh agama, sah oleh negara. Bapak Ibu yang saya hormati, akan tetapi walaupun toh nikah itu diperintah oleh Allah dan nikah itu sebagai sunnah Rasulullah, bahkan Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, an-nikahu sunnati, nikah itu pelaksanaanku, nikah itu tingkah lakuku, kata Nabi. Faman rohiba an sunnati, barang siapa tidak senang dengan sunnahku, falaisa minni, maka orang itu bukan golongan umatku. Jadi di situ ada kalimat famar rohibaan. Ini bahasanya ilmu nahwu, enggak perlu saya bahas. Delak kesuwen mau dibeseni kalih Mbah Yai Patani ora oleh dawa-dawa. Berarti kan nek suwi oleh. Nggih. Sing ora oleh nek dawa, dawa. Berarti lah nek suwi oleh kan. Maka di situ barang siapa tidak senang dengan sunahku. Nah, orang senang nikah itu ngamal ibadah perbuatan yang enak dan dapat pahala ya gurabi tok.
ngibadah penak, ora rekoso, didapat pahala, dapat syafaatnya Rasulullah, dapat pahala dari, ya cuma orang nikah itu apa? Nikah tau seneng rabi lho, makanya anak wong seneng rabi ya mau jombo keting, sampai ya diketing karo Rasulullah, ya diketing karo Allah. Karena Allah sendiri seneng kalau ada orang seneng nikah. Masuk? Tapi sing gawe kok lanang tok. Khususnya ibu-ibu dan rakyat setuju. Aku ada tepi Jawa ini, Jawa firman Allah. Kenapa sampai Allah menegaskan Frankiku senang kamu nikah? Karena Allah tidak senang orang kumpul ke gila kata-kata. Silahkan menikah, saya enggak pernah membenci orang menikah dari dulu Pak. Kadang-kadang ada seorang itu membenci, caci ini kalau dirapain, lo kanjik Nabi lo nikah karo Aisyah umur 9 tahun. Lho kanjik Nabi senang, Gusti Allah orang larang. Ngapa kita segala sebagai hamba Allah yang penuh dosa, yang pendidikan kurang luas, yang ilmunya masih pendek, masih sedikit, kok membenci pernikahan? Gak ada yang saya larang, gak ada yang saya benci. Ada orang mondok di rumah itu masih 2 bulan di pesantren, dilalah oleh judu rabi, alhamdulillah segena aku diteri seko. Ya beraya kelingan atau yang punya anak ya gitu. Ya, orang tak larang, karena Rasulullah setiap ada orang pamit, ya Rasul saya mau menikah, barokallah, barokallah, barok pamit benar lo. Wa berjamaah bainakuma, semoga Allah mengumpulkan kebaikan kepadamu berdua. Lur, masa kita membenci pernikahan? Itu so, deh. Lane, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini pengumuman sekaligus menambah wawasan, kalau ada seneng orang seneng nikah jangan dibenci, jangan diolok-olok, gundak ketulah. Ya, maka pernah saya sampaikan kepada santri, pernikahan kamu pelaki-laki mau nikah berapa sementing sah secara agama, walaupun itu nikah siri itu sah secara agama, hukumnya sudah tidak zina. Yang melarang dan membenci pernikahanmu hanya satu adalah istri. Ngacungo bu, sopo sak menegel wong wedok-wedok sing gelem diduakan ngacungo. Dongokne bapak-bapak. Gak ada yang mau diduakan. Hanya cukup satu sampai nenek-nenek kaken. Kakek, kain nek wong wedok kelem tidur, puruk ni rasa. Ilmu ada sih tiup.